Selamat siang, masih bersama dengan Pak Indro. Pak Indro kali ini akan memberikan tutorial, yaitu mengubah slideshow yang ada di website. Nah, ini kan berganti-ganti ya gambarnya ya. Bagaimana mengubahnya? Makanya caranya adalah ikuti langkah-langkah dengan perlahan-lahan ya. Yang pertama, kursor ditaruh di sini dulu. Klik kanan, nanti ada Save As. Nah ini, Save As. Ternyata di sini file name-nya 40, berarti nomor 40 ya. Oke, nomor 40 ya, saya simpan di sini. Save. Nah, ini tadi sudah terdownload. Setelah itu kita klik kanan ini, show in folder. Nah ini tadi ya, file yang kita download tadi. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke properties. Setelah itu ke details. Nah ini di details inilah ukuran file JPG, yaitu catat dulu ya, 1274 lebarnya, kemudian tingginya 392. Sudah dicatat ya. Oke, gambar yang pertama muncul. Di mana kira-kira kita mengubahnya? Langkahnya adalah klik ya administrator jumlah. Kebetulan ini pakai jumlah ya. Nah, nanti di situ di bagian extension, ini klik extension yang di pojok ini. Klik. Kemudian klik templates. Sekali saja klik kiri. Ya. Muncul ya. Nanti template-nya banyak sekali ini. Pilih yang kebetulan ini pakai yang ada bintangnya ini ya. Template-nya pakai yang ini. Yang JPeople default. Ini, klik ini, klik sekali. Sudah. Nah, setelah itu kita ke bawah. Nah, kita ke bawah. Nah, ternyata tadi di slideshow tadi ada 46 gambar ya. Nah, caranya berarti yang pertama, slide yang ke-46 ini yang kita ganti. Nanti kita ganti. Kata-katanya nanti kita ganti ya. Ini kita ganti. Acara Expo Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Kita Ctrl X kita ambil dulu. Kita simpan di sini. Misalnya di teks ini. Ini slide 46 ditambahi kata-kata slide 46. Kemudian disimpan di sini, Ctrl V. Oke. Sudah kita simpan dulu. Kemudian kembali lagi ke tadi, informasi PPDB, tahun pelajaran 2020-2021, misalnya di sini SD Negeri 2 Loktabat Selatan ya. Saya simpan dulu ya, Ctrl C di sini tadi. Jadi ini diganti menjadi ini ya. Sudah. Nah, kita simpan aja supaya ada riwayatnya. Sudah kita ganti. Kalau sudah kita save. Nah, kalau sudah kita ganti kita save.
Setelah itu kita ke cPanel. Kita klik file manager dua kali, klik kiri ya. Kemudian kita klik public HTML atau public HTML. Ini klik dua kali di sini ya. Nah, kemudian kita cari di templates. Nah, ini di sini ya, ada template tulisannya. Kemudian kita ke template cPeople. Jadi kita tuh bermain template saja sebenarnya. Klik di sini ya dua kali. Kemudian kita ke slideshow. Klik dua kali juga. Nah, tadi slide yang kita ubah tadi adalah 46. Berarti kita cari yang 46. Nah, sampai kita ke bawah 46. Kita download dulu ini. Caranya bagaimana? Ada tulisannya download ya, kita pilih file 46, kita download supaya ada arsipnya, kita download. Nah, kita download nomor 46 ya. Sudah. Pastikan sudah ada di sini tadi. Nah, sudah ada di sini ya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita hapus yang ini, yang di cPanel tadi kita hapus, kita delete ya. Kita permanen, kita delete permanen. Klik skip the trace and permanently delete the files. Kemudian kita confirm. Nah, itu artinya sudah terdownload. Oke ya, sudah di-download. Nah, kita ganti dengan gambar yang baru. Ingat, gambar yang baru tadi adalah ini. Gambar yang kita siapkan adalah yang baru ini, spanduk ini. Spanduk itu ukurannya berapa ini? Dimensinya ternyata 1280x320, berarti belum sesuai. Belum sesuai yang dikendaki. Yang dikendaki berapa? Nih, 1274392. Ingat-ingat ya, yang dikendaki adalah 1274392. Kita ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Kita pakai online saja ya. Nah, kita pakai online. Misalnya kita pakai ini. iloveimg.com ini ya. Coba kita klik ini, resize image. Nah. Kemudian kita klik select image. Kemudian kita akan mengubah ya ini file ini, file spanduk ini yang kita ubah ukurannya. Setelah diklik, kemudian kita open. Nah, di sini ada sebelah kanan di sini ada width, height. Ya, kemudian ada maintain aspect ratio. Kita mau mengubah width sama height. Jadi kalau kita mengubah ini sama ini, maka kita klik ini dulu, kita hapus ini dulu tentangnya. Kemudian kita ganti 1 2 berapa tadi? Ingat-ingat ya. Satuannya berapa tadi? Yang dikendaki 1274. 1274. Nanti ya, 1274. Yang hack-nya tadi berapa? Kita ganti yang tadi, ingat-ingat. Berapa? Cek lagi. 392. Nah, 39292. Sudah? Kalau sudah sesuai, kita langsung klik ini. Klik resize image. Klik sekali saja. Nah, nanti otomatis nanti akan terdownload kok. Nah, nanti akan terdownload di sini. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya ini ya. Kemudian kita klik kanan. Nah, ini hasilnya. Ya. Hasilnya. Ini tadi adalah 46 ya, 46. Berarti kalau begitu
ini kita ganti 46, nanti yang 46-nya kita ganti yang lain aja. Berarti ini kita ganti menjadi 46 lama misalnya. Ya. Kalau yang ini tadi kita ganti ke baru. Caranya adalah Fn F2. Kalau laptop Lenovo itu langsung Fn F2 ini supaya cepat. Nah, gini. Diganti dengan 46. Nah, setelah ini kita nanti upload ya. Kita upload ini ke si panel tadi. Kita upload ke si panel. Oke, langsung saja kita upload. Kita ke si panel tadi. Nah, di sini tadi ya. Kita kembali ke sini tadi. Yang banyak teman-temannya gambar ini ya. 46-nya kan nggak ada ini. Karena sudah kita download ya. Nah, kita langsung upload. Ini ada tulisannya upload. Kita upload. Nah, setelah itu kita select file. Kemudian kita klik yang 46 tadi. Yang sudah kita ubah tadi. Klik 46 ya. Nah, ini. Kemudian kita open. Klik. Nah. Sudah berhasil. Sudah ada tanda hijau seperti ini. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek SDN 2 Loktabat Selatan SCHID. Nah, sudah ganti. Ya, artinya ini sudah berubah. Kata-katanya ini hanya saja kata-katanya ini backgroundnya karena cerah jadi nggak kelihatan ya. Coba kita apakah sudah ganti? Nah, ganti ya. Kita coba cek lagi. Nah, sudah ada backgroundnya. Itu saja ya tutorial kita pada kesempatan siang hari ini mengubah slide ya, mengubah gambar yang ada di slide show ini di website. Terima kasih, selamat siang.